هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي وأريهم منك الثبات وقوة Ustaz mau tanya, apa pengertian daripada Idul Fitri? Nah, gitu ya. Yang ini, bagaimana hukumnya? Bolehkah anak yang telah Muslim, ya, yang telah masuk Islam, mendoakan orang tua yang telah meninggal, tapi dalam keadaan tidak Muslim? Bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua setelah kita masuk Islam? Gitu. Lebaran, maupun itu yang sudah dari lahir, ataupun yang baru lupa dengan arti Idul Fitri itu sendiri, makna Idul Fitri itu sendiri. Oke, itu sudah, ini sudah ada satu. Yang masalah mu'alafin tadi. 3, 2, 1, roh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hidayah Islam, hidayah iman ini sangat mahal sekali. Betul apa tidak? Betul. Kenapa saya katakan mahal? Karena hidayah ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Betul? Betul. Tidak seluruh manusia Allah berikan hidayah iman. Tidak setiap manusia Allah berikan hidayah Islam. Hidayah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Antum semuanya adalah orang-orang yang beruntung, betul? Betul. Kalian
dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang benar, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian bukanlah orang-orang yang hebat. Kalian bukan pejabat. Kalian bukan pengusaha. Kalian bukan bintang film. Tahun ini untuk pertama kali setelah kalian mendapatkan hidayah menjadi muslim. Coba apa yang dirasakan? Saya tanya si Arfan. Coba Arfan jelaskan apa yang dirasakan menjalankan puasa ini. Lapar, haus, atau ada suasana batin yang tenang atau apa? Coba ceritakan. Untuk saya pertama kali puasa, saya merasa bahagia karena saya masih di Kristen, nggak pernah puasa. Oke. Terasa lapar nggak? Enggak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada dorongan dari hati yang paling dalam ya. Ada niat untuk puasa. Alhamdulillah. Jadi memang indah sekali ya menjalankan ibadah puasa itu. Maka saya katakan tadi kalian ini beruntung, betul? Jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan berislam. Kira-kira bisa enggak kalau Allah mau? Bisa. Ya, bisa Allah pilih dari pejabat, bisa juga dari rakyat jelata. Nah, kalian bukan pejabat, bukan pengusaha. Kalian rakyat biasa, tapi Allah sayang kepada kalian, maka Allah memberikan hidayah. Alhamdulillah. Makanya kalian rawat hidayah itu ya. Bagaimana cara merawat hidayah? Kalian di sini dibina, digembleng, ya. Belajar Islam yang baik. Setelah kalian nanti belajar Islam, kalian harus mengamalkan dan mengajarkan, betul? Di sini kalian diajari apa? Baca Al-Qur'an, betul? Belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar tauhid, belajar akhlak, belajar macam-macam, betul? Kesemuanya itu dalam rangka membentuk pribadi muslim yang kafah. Apa kafah? Muslim yang totalitas, muslim yang utuh, muslim yang berkepribadian, ya. Sehingga kita menjadi contoh, teladan kepada manusia-manusia yang lain. Senang? Bersyukur? Oke, alhamdulillah. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, kajian kita pada hari ini kita membahas tentang mahalnya hidayah. Apa? Mahalnya hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara hidayah yang ada dalam diri kita, jangan sampai dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertekad supaya kita matinya tetap dalam keadaan yang muslim. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati terkecuali dalam keadaan yang muslim atau beragama Islam. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada antum yang baru mendapatkan hidayah ini. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa nanti pada pelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pesantren dulu.